Sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini berada di lokasi alun-alun Pamrokan ya, sedang di acara pekan olahraga kesehatan Kabupaten Pangandaran. Nah, perwakilan dari setiap puskesmas mengirimkan untuk misalkan jalan sehat ya, gerak jalan sehat. Jadi unik-unik bro, ada yang menggunakan kostum pocong. Oh, pokoknya macam-macam deh kostum-kostumnya untuk memeriahkan Pekan Olahraga Kesehatan tahun 2022 ya. Digelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran nih. Bisa lihat kan keunikan kekreatifan dari para peserta ya. Dari para peserta gerak jalan dalam rangka hari Pekan Olahraga Kesehatan di tingkat Kabupaten Pangandaran nih. Apa ini perwakilan dari puskesmas, setiap puskesmas ada 15 puskesmas ya, mengirimkan peserta untuk mengikuti jalan santai atau jalan sehat ya, di seputaran ini, ke bundaran Grand Pangandaran ya. Nanti kita lihat keunikan-keunikan, kekreativitasan para peserta dalam mengikuti gerak jalan, apa, jalan sehat ini untuk meriahkan Pekan Olahraga Kesehatan tahun 2022. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskesmas Cigugur. Pasien. Ini pasien kenapa ini pasiennya nih? Pocong. Oh. Oke. Okay. Ah, pocong. Ini korban apa deh? Terakhir nah. Kalau nggak diobati nih. Pocongnya disuntik tuh. Ada dokter. Sobat, ini kreativitas dari ini ya, apa, Puskesmas Cigugur. Dalam rangka hari kesehatan ya, olahraga kesehatan. Sebentar lagi akan melaksanakan ini apa, jalan sehat ya, jalan. Nah, ini apa? Gambar tikus. Oh, ada gambar tikus, bro. Guys, mantap. Kau lihat. We'll be right back.
kompak selalu ya. Oke, selamat hari olahraga kesehatan. Siap, sehat. Menang nih Bang Andaran. Sudah dibuka, selamat. Oke, ini sama ibu ya, ibu dari puskesmas Dharma Wanita Dinas Kesehatan ya. Dengan penampilan artis-artis. Dimana nih dengan hari olahraga kesehatan ini, bu? Ada Ibayo KK, selebgram dan juga artis dari luar biasa ya. Oke, sekarang mulai sedangkan jalan sehat ya, jalan santai ya. Dan juga ada Yaya. Oke, sukses selalu ya. Oke, selamat siang, luar biasa, assalamualaikum.